Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdu iqaran bihi wa tawkhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wa ba'du, fa inna ahsana al kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab Fadlu la ilaha illallah wa syurutuha, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Pada kesempatan yang lampau kita sebutkan tentang keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Di antaranya ini yang bisa mengantarkan kita ke surga. Tentunya ketika la ilaha illallah, kalimat tauhid ini diucapkan dan juga dipahami maknanya dan juga diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Abu Dzar, wasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, summa mata ala dzalik, kemudian dia mati dalam merealisasikan la ilaha illallah, illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk surga." Jadi, ikhwan yang dimuliakan oleh Ta'ala, kemarin kita sebutkan tentang rukun la ilaha illallah. Maksudnya rukun la ilaha illallah adalah dua. An-nafyu wal-isbat. An-nafyu pada kalimat la ilaha. Ya, ini tidak ada ilah. Di situ ada kalimat yang disembunyikan, yakni al-haq. La ilaha ila, la ilaha haqqun illallah. Illallah ini yakni rukun yang kedua, yakni al-isbat. Maka tentunya kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat, ya. Di antaranya akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Ta'ala walaupun amalannya seberat daripada satu helai rambut. Orang-orang yang mereka benar la ilaha illallahnya, mereka akan masuk surga walaupun amalannya seberat daripada sehelai rambut. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disertai dengan menegakkan rukun-rukunnya dan juga melaksanakan syarat-syaratnya yang nanti kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah. Babu syuruti la ilaha illallah, bab tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Wa syartu huwa ma la yalzimu min wujudihi li dzatihi wujudun wa la adamun. Syarat adalah sesuatu yang harus ada, ya, sebelum sesuatu itu dilakukan. Ya, adalah sesuatu, syarat adalah sesuatu yang harus ada, sebagaimana syarat seseorang ketika masuk ke dalam perusahaan, syaratnya itu harus minimal S1 atau SMA, ya, berumur tidak kurang dari tidak lebih dari 50 contohnya. Ini syarat-syarat. Demikian juga syarat-syarat la ilaha illallah, la ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat yang tentunya ketika syarat ini tidak dipenuhi, tidak berguna, ya, kalimat la ilaha illallah tersebut. Naam. Kata beliau, wa makna dhalika anna adama syarti yaljamu wujudi hukmi diddi au yaljamu min adami wujudihi al-adam. Faman lam yuhakkik syartu syai' lam yuhakkik syai' walam yasih. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat-syarat, ya, sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada dan tidak sah. Fal wudu'u masalan, sebagaimana wudu',
syartu lis salat, syartun lis salat. Wudu ini syarat daripada salat. Ya. Maka tidak sah salat salat seseorang tanpa disertai dengan wudu. Faman shalla bila wudu'in fala shalatalah. Barang siapa yang salat tanpa wudu, tentunya ketika dia berhadas, ya, maka tidak ada salat baginya. Kama ja'a dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah taala tidak akan terima salat salah satu di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Dan ini sesuai dengan perkataan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahutaala dalam kitabnya Qawaidul Arba. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadata illa ma tauhid. Bahwasanya beliau mengatakan, ketahuilah sungguh ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Li'annal ikhlas wat tauhid syartun fi qabulil amal. Karena sungguh ikhlas dan tauhid ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Subhanallah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Ketika masuk dalam ibadah itu kesyirikan, maka rusaklah ibadah tersebut, tidak akan diterima. Kal hadasi idza dakhala fit thaharah, sebagaimana hadas, ya, yang bisa merusak daripada thaharah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syarat-syarat la ilaha illallah ini merupakan istimbathaha al ulama, istimbat daripada al ulama, ya, istiqra namanya. Memang tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengajari kepada para sahabat syaratnya itu seperti ini, tidak. Akan tapi ini merupakan istiqra namanya, hasil penelitian dari para ulama untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Sebagaimana adanya ilmu nahwu, ilmu sorof dalam bahasa Arab, ya, ini merupakan istiqra, ya, agar mudah kita mempelajarinya. Pembagian-pembagian ilmu, cabang-cabang ilmu, ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu Quran, yang dahulu di zaman Rasulullah tidak ada pembagian secara spesifik, tidak ada. Semua para sahabat langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diklasifikasikan cabang-cabang ilmu ini supaya mudah kita mempelajarinya, supaya para thalab, para thalib, ya, mudah. Oh, hari ini belajar fikih, oh, hari ini belajar akidah. Demikian juga syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ini untuk memudahkan kita dan ini merupakan hasil istiqra namanya, penelitian para ulama. Sebagaimana pembagian tauhid terbagi menjadi tiga. Ini bukan hal yang baru dan ini bukan bid'ah. Karena berlandaskan daripada Quran, berlandaskan daripada dalil-dalil yang ada. Naam. Fa minal ulama man qala annaha sab'atu syurut. Di antara para ulama ada yang membagi syarat-syarat itu, ada syarat daripada la ilaha illallah itu menjadi 7 syarat. Ya. Wa minhum man qala samania, dan di antara mereka ada yang mengatakan 8 syarat la ilaha illallah yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, berkata Syekh Ibn Bas rahimah ta'ala, ya, beliau mengumpulkan syarat-syarat la ilaha illallah ini dalam bait syairnya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidakuka ma'ah mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wasen syarat la ilaha illallah ilmun, berilmu, ya, nanti akan sebutkan satu persatu. Yakinun, yakin, ya. Wa ikhlasun, ikhlas. Ketiga. Wa sidakuka, dan sidak, jujur. Yang keempat, jujur. Ma'a mahabbatin, mahabbah, cinta, ya, dengan kecintaan. Yang kelima, wa inqiyadin. Yang keenam, yakni inqiyad, yang diketundukan, ya, kepatuhan, ketundukan. Yang terakhir, yang ketujuh, wal qabuli, dan penerimaan qabul. Ini di antara para ulama yang membagi 7. Adapun yang menambah 8, wazidasa minuhal kufroni minka bima
siwal ilahi minal asya'i qad aliha. Jadi yang kedelapan ini, yakni kufur dengan ya selain daripada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizul taala pengarang kitab ini, walaisat ibro bihibdi hadis syurut. Jadi yang terpenting bukan menghafal syarat-syarat ini, tidak. Tidak cukup dengan menghafal 7 syarat, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidakun, wa mahabba, wa qiyadun, ya, wa qabul. Tidak cukup dengan menghafalnya. Ya. Akan tapi perlu diamalkan. Wal bu'du kullul abdi kul budi min nawakidiha. Dan harus kita jauhi segala nawakid-nawakidnya, lawan-lawannya. Lawan daripada 7 syarat ataupun 8 syarat tadi. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyartul awal, syarat yang pertama, ya. Huwa al-ilmu, adalah ilmu. Lawan daripada ilmu adalah jahlu, adalah kebodohan. Jadi intinya syarat agar la ilaha illallah kita ini benar, kita harus berilmu tentang ini. Maka sungguh ilmu yang kita tidak boleh berhenti adalah ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, subhanallah. Kalimat la ilaha illallah yang dengannya ini tegaknya alam raya ini. Yang dengannya ini terpisah nanti manusia menjadi ahlul haq wa ahlul batil. Dengan la ilaha illallah nanti anak Adam sebagian daripada mereka menjadi penghuni-penghuni surga dan sebagian mereka menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka begitu pentingnya kita mempelajari kalimat tauhid ini. Kalimat yang dengannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyair, syair, dikatakan penyihir, dikatakan ya majnun, subhanallah. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini gugurlah para sahabat, para mujahidin-mujahidin, syuhada untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh bagi seorang muslim hendaknya mengilmuinya, mempelajarinya. Apa-apa yang terkandung dan apa-apa yang menjadi rukun dan syarat-syaratnya serta mengetahui pembatal-pembatalnya. Subhanallah. Amal ilmu, apa dahun ilmu, ya. Ilmu tentang ini fawa ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi. Ya, ini kita mengetahui kalimat ini dengan benar. Ya, kalimat yang dipahami oleh orang-orang Arab yang tidak mudah mereka mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mereka harus mengadakan penawaran-penawaran kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika dedengkot dari para Quraisy datang kepada Rasulullah untuk memberikan penawaran, gimana kalau kita berkongsi, satu hari kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Subhanallah, maka turunnya surat Al-Kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah yang engkau sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Dalam hal ini, dalam hal tauhid, tidak ada kongsi-kongsi, tidak ada tawar-menawar. Subhanallah. Wal maksud bihi huna, adapun maksud daripada ilmu dalam syarat la ilaha illallah ini, huwa ma'rifatu makna la ilaha illallah ilman yunafil jahl. Yani mengetahui makna la ilaha illallah, ya, secara ilmunya, secara pasti, dan tidak ada lagi kejahilan. Subhanallah. Dan nanti tidak akan ada lagi alasan tidak tahu, ya. Berhujjah nanti di hadapan Allah Ta'ala tidak tahu ternyata ada seperti ini, tidak ada. Kecuali kita ini hidup di suatu pulau yang enggak ada handphone, enggak ada transportasi, enggak ada apa-apa. Ya. Subhanallah. Atau kecuali kita orang-orang yang asom, kecuali kita orang-orang yang tuli ataupun buta. Ya. Ya, ini nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang seperti ini tidak tegak atas mereka dakwah. Mereka tidak menerima dakwah. Para ulama, ya, mereka mengatakan mereka itu nanti di hari akhir akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji mereka. Orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya, yang tidak mengenal, tidak ada dai yang datang, tidak ada radio, tidak ada handphone, ya.
Orang-orang yang seperti ini ataupun orang-orang yang mereka gila mulai dari lahir, ya, atau gila sebelum balik, orang-orang seperti nanti di hari kiamat akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha tahu dia ini nanti di surga ataupun di neraka. Naam. Bi khilafin man yakulu laha wa huwa la ya'rif ma'naha. Jadi maksud ilmu ini, kita berilmu, syarat termasuk syarat yang pertama dari la ilaha illallah, kita berilmu, ya, yang mana kita harus berbeda dengan orang yang mengatakan tapi tidak tahu maknanya. Ya. Wa qad tabayyana anna ma'na la ilaha illallah wal bara'atu min ibadati kulli ma syi wallahi. Dan telah jelas yang tadi kita sebutkan di kesempatan yang lampau tentang makna la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari segala peribadahan-peribadahan yang mana makna ibadah ini luas sekali, ya. Makna ibadah ini luas. Kata universal yang mencakup segala apa-apa yang Allah Ta'ala ridhoi dan cintai, ya, dari amalan-amalan batin atau amalan-amalan zahir. Subhanallah. Yang mungkin banyak oleh kaum muslimin diartikan ibadah itu adalah perkara sempit, salat, zakat, ya. Padahal lebih daripada itu, kecintaan kita, harapan kita, takut kita, ya, ta'zim kita. Maka ini termasuk ibadah. Dan doa-doa yang kita panjatkan, permintaan istighosa yang kita minta, ini termasuk ibadah. Subhanallah. Wa ikhlasul ibadati bi jami'an wa'iha lillahi ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah bara'ah, berlepas diri dari segala peribadahan selain daripada Allah, dan mengikhlaskan segala ibadah dan cabang-cabangnya dan macam-macamnya hanya untuk Allah Ta'ala semata. Naam. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, ilmuilah, berilmulah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad untuk apa? Untuk berilmu. Ya. Wa in kana al-khitab muwajjihan fi dhahirin nabi. Adapun sebenarnya perintah daripada ayat yang mulia ini adalah untuk nabi. Akan tapi maknanya adalah untuk, ya, seluruh umatnya. Seluruh umatnya. Subhanallah. Naam, berkata Imam Baghawi, ya, menafsirkan makna fa'lam annahu la ilaha illallah, yang dari kata ini kita bisa ambil syawahid garis besar bahwasanya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Maka benarlah para perkataan para ulama, sungguh ilmu yang paling agung dalam agama kita, ilmu yang paling tinggi kedudukannya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lumi. Karena sungguh kemuliaan ilmu itu berdasarkan apa-apa yang dipelajarinya. Dan sungguh mempelajari ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini merupakan posisi yang paling tinggi, yang paling asas. Maka jadilah ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling pokok. Berkata Imam Baghawi, bahwasanya ayat yang mulia ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat ke-19, ya, itu perintahnya kepada Nabi, akan tetapi maksudnya juga kepada yang lainnya, ya, yang maknanya fasbut alaihi, telitilah la ilaha illallah ini, ya. Wa qala al-Husain ibn al-Fadl, fasdat ilman ala ilmika, maka carilah ilmu, tambahlah ilmu tentang la ilaha illallah. Wa la shakka anna al-ilma bihadhil kalimah la ilaha illallah yubna alaihil amal. Dan sungguh, ya, kita mencari ilmu tentang kalimat la ilaha illallah ini yang nantinya dibangun dan menghasilkan amal. Menghasilkan amal. Fa ayyu amalin ba'idun anil ilmi bihadil kalimah fa huwa batil. Dan setiap amal, ya, yang jauh daripada ilmu, maka ini suatu kebatilan. Wa huwa ala qismaini, maka terbagi menjadi dua. Al awwal rajulun ya'malu amalan hadil kalimah wala ya'lamu ma'naha. Seseorang yang dia beramal dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah,
ya. Tapi dia tidak tahu maknanya. Fa'amilahu mardud, maka amalannya itu tertolak. Ya. Karojulin ya'malu a'malal khair, sebagaimana seseorang itu beramal kebaikan, bersodako, infa, ya. Inna annahu la yasadu ala ilaha illallah. Akan tapi dia tidak berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Sebagaimana orang-orang kufar, mereka ada yang baik, menyantuni anak yatim, ya. Subhanallah. Maka amalan-amalan seperti ini sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam surah Furqan ayat ke-23. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan nanti kami akan datangkan amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka orang-orang yang tidak menegakkan tauhid, tidak menjadikan Allah satu-satunya ilah sembahan. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, yakni debu-debu yang berterbangan. Subhanallah, ya. Ketika seorang beramal tanpa mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim, permisalan orang-orang yang mereka kufur dengan Rabb mereka. A'maluhum karomadin, bahwasanya amalan-amalan mereka itu bagaikan abu-abu. Istaddat bihir rih, yang ditiup angin yang kencang. Fi yaumin asif, pada hari yang terjadi badai. Subhanallah, ya. Permisalan daripada orang-orang kafir, ya, yang mereka kufur dengan Rabbnya, amalan-amalan mereka itu bagaikan abu yang ditiup angin kencang di musim badai. Ya, la yakdiruna mimma kasabu ala syai, sungguh yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa. Dahilika huwadzalalul mubaid, dan sungguh yang mereka lakukan adalah merupakan kesesatan yang begitu jauh. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat ke-39, bagi orang-orang yang mereka tidak, ya, mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar, tidak mengikrarkannya. Walladzina kafaru a'maluhum, sesungguhnya orang-orang kafir itu amal-amal mereka kasarabim biqi'atin, sebagaimana fata murgana yahsabud dam'anu ma'an, yang mana seorang yang haus, ya, ketika melihat fata murgana ini bagaikan air. Hatta idza ja'u, maka dia datangi, lam yajidhu syai'an, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah perumpamaan orang-orang yang mereka, ya, tidak menghadirkan la ilaha illallah dengan benar. Yang kedua, rajulun yaqulu la ilaha illallah, seseorang mengucapkan la ilaha illallah, wa yasriful ibadah li ghairillah, akan tapi dia memalingkan ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia paham la ilaha illallah, ya, tapi dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah. Amalannya tidak sesuai dengan perkataannya, ya. Wa ya'malu amal khair, dan dia melakukan amalan kebaikan. Fahada lam ya'lam makna hadil kalimat adima li'annahu sarfal ibadah li ghairillah, ya. Dan orang yang seperti ini sesungguhnya orang yang tidak paham kalimat la ilaha illallah, walaupun dia ucapkan, karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. A'maluhum batilah, dan amal-amalannya orang seperti ini juga batil, ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablika, dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunna minal khasirin, dan ketika engkau berbuat kesyirikan maka habis amalan-amalanmu, dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Subhanallah. Inilah, ya, syirik besar, ya, perbuatan syirik yang sampai kepada syirik besar itu bisa menghapuskan amalan-amalan yang telah lampau, ya. Subhanallah. Wa qala ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kalaulah mereka berbuat sekutu, ya, maka sungguh habislah amalan-amalan mereka. 6. Fal ilmu bihadil kalimah, kata beliau hafizallahu ta'ala, dan berilmu tentang kalimat ini, maka ilmu ini menjadi syarat yang utama, ya. Amrun mutahtamun yabni alaihil amalul insan, ya. Dan ini harus menghasilkan ilmu, menghasilkan amal.
Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang beramal. Ya. Orang-orang berilmu adalah orang yang beramal sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi orang yang berilmu adalah mereka yang beramal dengan ilmunya. Subhanallah. Jadi orang berilmu bukanlah orang yang mereka memiliki gelar-gelar akademik yang panjang yang buat kita gentar, ya. Tapi ilmunya tidak sesuai dengan amalnya, tidak sesuai dengan ilmunya. Naam. Qala al-Baghawi rahimahutaala. Berkata Imam Baghawi rahimahullahu taala. Ya. Wa arada bi syahadal haq, ya. Sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, wala yamliku alladziina yad'uuna min duunihi syafa'ah. Ya. Dan orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah taala, tidaklah mereka itu memiliki penolong-penolong. Tidak ada penolong bagi mereka. Ini orang-orang yang menyeru selain Allah. Illa man syahida bil haq, kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan hak. Syahida bil haq. Siapa yang dimaksud syahida bil haq ini dalam surah Zukhruf ayat ke-86? Imam Baghawi mengatakan orang yang bersyahadat dengan syahadat yang hak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimatut tauhid. Wahum ya'lamun, dan mereka ya berilmu. Jadi orang yang nanti mendapatkan syafaat, mendapat pertolongan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahum ya'lamun, dan mereka berilmu tentang yang mereka ucapkan. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kalau kita tidak berilmu tentang makna la ilaha illallah tersebut. Naam. Wahum ya'lamun biqulubihim ma syahidu bihi alsinatahum. Qala Ibnu Jauzi, berkata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahutaala, illa man syahida bil haq, kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan hak. Wahum an yashhada alla ilaha illallah. Ini penafsiran para ulama. Ini mereka yang bersaksi dengan la ilaha illallah wa huwa kalimatul ikhlas, dan itu merupakan kalimatul ikhlas. Wahum ya'lamun biqulubihim ma syahidu bi alsinatim, sama ya, mereka berilmu dan hati-hati mereka ya menyaksikan apa-apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Nah, kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, qala Syekh Asy-Sya'di rahimahu taala, berkata ya Syekh Sa'di, guru daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan al-ilmu labudda fihi min iqraril qalbi. Jadi berilmu tentang la ilaha illallah itu harus ada pengikraran dalam hati, ya, tidak sekedar lisan-lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kencang-kencang dia baca, subhanallah. Ini merupakan perkara yang pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat pernah dalam suatu perjalanan, mereka bertakbir Allahu Akbar dengan kencangnya, ya. Kemudian mereka membaca bertasbih Subhanallah dengan kencangnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegur, sungguh kalian menyeru kepada Zat yang Maha Mendengar. Kasihanilah diri-diri kalian. Maksudnya jangan keras-keras. Ya, kasihan diri kalian. Sungguh kalian menyeru Zat yang Maha Mendengar dan Zat yang Maha Ada. Ya. Dan ini merupakan larangan kita menyulitkan diri sendiri. Karena sungguh ada zikir-zikir yang diperintahkan kita untuk keras. Ada zikir-zikir yang tidak perlu dikeraskan. Ya, di antara zikir yang kita suruh keras, azan. Azan harus keras. Silakan kalau mau keras azan, kencang-kencang, ya. Memang waktunya keras kalau azan. Di antara lagi ya ini talbiyah. Ketika haji labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini disunahkan kita untuk mengeraskannya. Subhanallah. Jadi berilmu tentang kalimat la ilaha illallah itu harus ada pengikraran dalam hati. Wa ma'rifatu bi makna ma talab minhu ilmuhu, dan mengetahui apa-apa yang diminta dari barakah kalimat ini. Wa tamabihi an ya'malu bi muqtadahu, dan menyempurnakan ya apa-apa yang menjadi konsekuensi tanggung jawab dari kalimat la ilaha illallah. Wa ammal ilmu alladhi lam yuntij anhu qaulun wa amalun falaysa bi syai. Ya. Adapun ilmu yang tidak menghasilkan amal, tidak menghasilkan amal, maka sungguh ini tidak ada apa-apanya.
ya, sebagaimana hadis tentang wafatnya Abu Thalib radhiyallahu wafatnya Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqad rawi Syaikhani Anil Musayyab Ibnu Hazan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang detik-detik wafatnya paman beliau Abu Thalibin, ya. Lamma khadrati Abu Thalib al-wafatu, ketika Abu Thalib ini hendak sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatanginya, ya. Fa wajada indahu Abu Jahl wa Hisam, dan di sisi Abu Thalib itu ada Abu Jahal dan Hisham, ya, Ibnu Umayyah. Wa Abdullah Ibnu Abi Umayyah, Abdullah Ibnu Abi Umayyah, ya, Abu Jahal Ibnu Hisham dan Abdullah Ibnu Abi Umayyah, temannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib, maka Rasulullah membujuk pamannya ini ketika, ya, detik-detik menjelang wafatnya. Ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimatun ashadu laka biha indallah. Satu kalimat yang dengannya ini aku nanti persaksikan nanti di hadapan Allah Ta'ala, yang menjadi penolongmu nanti di hadapan Allah Ta'ala, yang aku menjadi saksi, ya, engkau ikrarkan kalimat ini. Faqala Abu Jahal, ketika Rasulullah membujuk pamannya yang beliau cintai dan pamannya juga mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka temannya ini Abu Jahal dan juga Ibnu Abi Umayyah juga membujuknya. Dia mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama Abdul Muttalib, ya. Dan ini terus, ya, Rasulullah mengajak la ilaha illallah untuk mengucapkan la ilaha illallah, sementara kedua temannya, ya, memprovokasinya, mempengaruhinya juga. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu alaihi wa ya'udani bitilkal maqala hatta qala Abu Thalib, dan ini terus berlangsung sampai akhir daripada perkataan Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia masih tetap berada pada millah Abdul Muttalib, subhanallah, ya, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini termasuk di antara bahayanya kita memiliki teman-teman yang buruk, ya, as-sahibu sahib, sungguh sahabat itu mengkarakter, ya, daripada seorang sahabat, teman itu bisa mengkarakter kita, ya. Almaru ala dini khalili, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh seseorang itu berdasarkan daripada agama temannya, ya. Bagaimana teman kita, itulah kita, subhanallah. Dan Rasulullah berikan permisalan teman-teman yang baik bagaikan penjual minyak, dan teman-teman yang buruk bagaikan, ya, orang yang menyalakan api, ya, pandai besi. Orang-orang yang mereka berteman dengan teman yang baik tentu sebagaimana orang yang berteman dengan penjual minyak, mungkin kadang kita diberikan gratis dan kadang kita membelinya, mendapatkan harumnya. Adapun orang-orang yang mereka berteman dengan teman-teman yang jahat, bagikan orang-orang yang mereka berteman dengan pandai besi, yang dia akan mendapatkan panasnya ataupun percikan daripada api tersebut, subhanallah. Maka jadilah Abu Thalib itu wafat, meninggal, ya, masih berada pada agama nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib, subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, wahai paman, aku akan memintakan ampun kepadamu, kepada atasmu, kepada Allah Ta'ala, ya, selama aku tidak dilarang. Jadi Rasulullah memintakan ampun kepada Abu Thalib, subhanallah, ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Taubah, ya, ma kana lin nabiyyi walladziina aamanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak patut bagi nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya, ya, mimba di mata bayan lahum anhum ashabul jahim, setelah jelas atas mereka petunjuk dan mereka itu tempatnya di neraka jahim. Dari ayat yang mulia ini merupakan dalil tentang tidak boleh kita memintakan ampun kepada keluarga-keluarga kita yang telah wafat, ya, yang dia masih belum memeluk Islam, ya.
Ini dalilnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah taala untuk ya memintakan ampun kepada Abu Thalib yang telah wafat ya. Subhanallah. Dan juga turunlah Allah taala juga menurunkan teguran yang lainnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sungguh Muhammad, engkau tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah taala yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah taala kehendaki. Subhanallah. Maka inilah ikhwan yang dimuliakan taala, bersyukurlah kita ya, bersyukurlah kita dengan hidayatu at-tauhid. Dengan hidayatu sunnah kita bisa kenal tauhid, kenal sunnah. Subhanallah, ini merupakan sesuatu yang merupakan pilihan daripada Allah taala, kehendak daripada Allah taala. Ya, bukan atas kehebatan kita, bukan atas daya dan upaya kita, ini merupakan murni merupakan ya atas izin Allah taala kita mengenal daripada hidayah sunnah ini. Kemudian ikhwan yang dimuliakan taala, fa Abu Thalib kana ya'lam jayyidan an la ilaha illallah. Dan Abu Thalib sungguh tahu benar kalimat la ilaha illallah dan paham ya. Wa kana hamiyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dir'an lahu. Dan Abu Thalib waktu itu selalu melindungi Rasulullah ya, melindungi Rasulullah ya. Beliau beramal dengan amalan kebaikan, melindungi Rasulullah ya. Aba an yakuna la ilaha illallah, kan tapi tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makhawfatan antu ayyira Quraisy, takut kalau dia itu dicela oleh temannya ya. Kama rawa dzalika Abu Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi. Ya, bahwasanya Rasulullah berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah." Katakan wahai ammi, wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menjadi saksi atasmu nanti di hari kiamat. Ya. Qala laula an tu'iruni Quraisy. Yaquluna innama hamalu ala dhalika jaz'uli aku laqarrartu biha aynaka. Subhanallah, kalaulah bukan karena ya gengsi ataupun karena fanatisme terhadap suku kesukuan Quraisy, tentunya Abu Thalib ya mengikuti daripada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara bahaya daripada fanatisme hamiyah, fanatisme kepada leluhur ya, yang ini bisa mematikan ataupun menolak petunjuk ya. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwan yang dimuliakan taala, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min asari dalika qissatu ammi Abu Thalib lamma hammahu bi nafsi wa malihi wa iyalihi wa ashiratihi. Dan menjadi perhatian kita tentang kisah Abu Thalib, yang mana Abu Thalib yang mencurahkan seluruh daripada hartanya dan juga jiwanya untuk membantu Rasulullah. Wa qasa fi dzalika sada'idil 'azima wa sabru 'alaiha, dan sabar untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalika kana musaddiqan lah. Dan Abu Thalib membenarkan apa yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad ya. Madihan lidini, dan Abu Thalib memuji agama Muhammad ya. Akan tapi beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya, tahu daripada ya kewajibannya dia harus tinggalkan agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Naam. Qul ikhwan yunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tariqu ilal ilmi bi annahu la ilaha illallah umurun. Dan cara agar kita berilmu tentang la ilaha illallah, di antara yang pertama ya, tadabbur asma'i wa sifatillahi. Tadabur asma'illahi wa sifatihi, yaitu kita mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah taala perkenalkan dirinya melalui lisan Rasulnya, melalui Quran, melalui sunnah. Ya, kita mengenal Allah di antaranya itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya Allah taala Maha mendengar As-Sami, pendengaran Allah yang ya tidak terbatas. Subhanallah. Allah taala memiliki maha melihat Al-Basir ya, yang penglihatan Allah taala itu tidak terbatas, yang berbeda dengan makhluk. Wa af'ali dzallati ala kamalihi, dan kita mengenal nama dan sifat Allah taala ya,
Ini sebagai wujud ilmu kita. Ya. Bahwasanya la ilaha illallah kita ini benar. Melalui apa? Mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Subhanallah, yang menunjukkan keagungannya dan kemuliaannya. Fa innaha tujibu bidullil juhdi fit ta'allulah. Ketika kita membahas nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, ya, ini akan menghasilkan ketundukan kita kepada Allah. Dan di antara ya, kita terbaik ada yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin, ya. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, ya, yang disebut sebagai Fikil Asmaul Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Syinkiti yang berjudul Asmaul Husna, Asmaullahi Al-Husna, Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, adapun cara kita berilmu tentang la ilaha illallah yang kedua, al-ilmu bi'annahu ta'ala munfaridun bil khalqi wa tadabbur. Kita berilmu bahwasanya Allah Ta'ala yang sendiri, ya, yang menciptakan, Maha Esa Allah Ta'ala menciptakan alam raya ini dan mengatur alam raya ini. Faya'lamu bidzalika annal munfaridu bil uluhiyyah. Tentunya ketika kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam raya ini, maka tentunya hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk diberikan uluhiyah, disembah. Yang ketiga, di antara cara agar kita berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Atsalisu al-ilmu bi annahu al-munfaridu bin ni'amiz zahirah wal batinah. Jadi berilmu bahwasanya hanya Allah Ta'ala semata yang memberikan nikmat-nikmat yang zahir ataupun yang batin. Dinia wa dunyawiya. Baik ilmu secara din ataupun secara dunia, terutama ilmu tentang ya, ilmu batin ini. Kenikmatan, afwan. Berilmu bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan nikmat-nikmat yang zahir ataupun yang batin, ya, nikmat din ataupun nikmat dunia. Kama qala Ta'ala wa asbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dan sungguh Allah Ta'ala yang berikan kepadamu nikmat-nikmat yang zahir ataupun yang batin. Ya. Subhanallah. Yang keempat, nah mungkin insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.